Telaga Biru. Pada tanggal 19 Desember tahun 2023, kantor Pelabuhan Telaga Biru menggelar acara pembukaan Posko Nataru 2023-2024. Acara ini berlangsung di kantor pelabuhan tersebut pada pukul 10 siang. Peserta utama berasal dari aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPNPN kantor Pelabuhan Telaga Biru. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Pelabuhan Telaga Biru, Bapak Edi Kuswanto, yang memimpin upacara dengan penuh semangat. Tema kegiatan pembukaan Posko Nataru 2023-2024 diusung dengan tagline Transportasi Aman Liburan Nyaman. Salah satu kegiatan utama dalam acara ini adalah penekanan pada kesiagaan Pelabuhan Telaga Biru sebagai supporting pelabuhan untuk pelabuhan-pelabuhan di wilayah Jawa Timur. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan layanan terkait siap menghadapi lonjakan aktivitas selama musim liburan, sehingga perjalanan para pelancong dapat berlangsung dengan lancar. Posko Nataru 2023-2024 UPP Telaga Biru, Transportasi Aman Liburan Nyaman.